ada beberapa pelajaran yang patut kita ambil dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pelajaran yang pertama dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hijrah, di mana kondisi perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW saat itu kondisi yang sulit, sehingga dakwah pun tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Padahal kota Mekah saat itu adalah kota yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW karena dianggap sebagai tanah air beliau. Begitulah Nabi besar Muhammad SAW memperlakukan tanah airnya, mencintainya dengan sepenuh hati. Tidak keluar dari kota tersebut kecuali perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kondisi yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah saat itu. Sahabat-sahabatnya pun diminta untuk meninggalkan kota Mekah karena banyak terjadi penyiksaan, banyak terjadi kesulitan, banyak terjadi blokade, banyak terjadi boikot, sehingga menjadikan mereka kesulitan untuk menjalankan agama Allah di kota Mekah. Maka beliau meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan perjalanan keluar dari kota Mekah menuju kota Yathrib saat itu, yang mana mereka telah mengikat janji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dan sebagai contoh tauladan, beliau memerintahkan satu perintah untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan ketenangan kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam masih harus menanggung keadaannya di kota Mekah. Di saat akhir, sahabat Rasulullah tercinta Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah seraya mempersiapkan berbagai macam persiapan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima ajakan Sayyidina Abu Bakar kecuali semua itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar tidak patah semangat, tetap berharap agar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa keluar. Sampai akhirnya ketentuan Allah turun kepada Rasulnya. Maka bertemulah Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar seraya mengatakan, Qad udhina li bil hijrah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepadaku untuk hijrah. Sahabat mulia Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq bercucuran air mata mendengar kalimat yang keluar dari mulut suci beliau sallallahu alaihi wasallam, seraya beliau mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, menjadi temanmu dalam hijrah ya Rasulullah. Allah telah memilihkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang terpilih, manusia yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang membenarkan semua dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala semua kaumnya mendustakannya, manusia yang mempercayai peristiwa yang di luar akal logika manusia yang lain, peristiwa Mi'raj, di mana peristiwa Isra, di mana semua mendustakan. Tetapi Abu Bakar ibn Abi Quhafah mempercayainya, bahkan mengatakan, aku mempercayai berita yang ada dari langit turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi berita yang ada di urusan keduniaan. Saat itu Jibril turun mengatakan bahwasanya Allah telah membenarkan Abu Bakar dan Allah memanggilnya dengan As-Siddiq. Sementara itu nama Abu Bakar ibn Abi Quhafah berganti kepada Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teman yang mulia,
teman yang mendukung beliau, teman yang menjaga beliau, teman yang mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan hakiki ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebagai umat Rasulullah yang hidup saat ini, patutlah kita menimbang kecintaan kita kepada Rasul dengan kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul. Bisa dikatakan kecintaan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kaca bagi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq bersembunyi melakukan perjalanan menuju ke kota Yathrib, saat itu melalui satu jalan yang tidak biasa dijalankan oleh orang-orang yang akan menuju ke Yathrib, dan beristirahatlah Rasulullah bersembunyi di satu tempat yang disebut sebagai Gua Thawr. Satu pelajaran kejadian di Gua Thawr yang diriwayatkan bagaimana kaum Quraisy merasa kecolongan dengan keluarnya Rasulullah dari kota Makkah. Sesungguhnya Allah memberikan perlindungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Diriwayatkan bahwa ketika keluar dari kota Makkah menuju ke Gua Thawr, Sayyidina Abu Bakar khawatir. Dia berjalan di depan Rasulullah, dia berjalan di samping Rasulullah, dia berpindah di belakang Rasulullah, dia berpindah di sebelah kanan Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan?" Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku takut jika waktu berjalan ada anak panah dari arah depan akan menembus atau akan melukaimu. Jika anak panah itu mengenaiku dan aku mati, maka yang mati hanya satu orang. Tapi jika melukaimu dan menyebabkan engkau mati, maka hancurlah umat semuanya dengan kematianmu ya Rasulullah. Maka aku menjagamu dari depan, menjagamu dari samping, menjagamu dari belakang." Begitulah kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq, tidak memperdulikan nyawanya, jiwanya, demi mempertahankan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Rasulullah di Gua Thawr. Sayembara dibuat besar oleh kaum musyrikin Makkah. Siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, 100 unta baginya. Berlomba-lomba mereka mencari Nabi Muhammad. Mereka mencari jejak Nabi Muhammad. Mereka menggunakan orang-orang yang ahli dalam mencari jejak. Didapati jejak tersebut mengarah ke satu tempat. Di satu tempat yang dikatakan itu adalah tempat Gua Thawr. Tetapi di tengah perjalanan mereka menuju ke sana, Sayyidina Abu Bakar yang ada di dalam gua pun merasa khawatir, merasa bingung, merasa bahwasanya ini akan menyebabkan Rasulullah celaka. Maka keyakinan kuat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seraya mengatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah takut, sesungguhnya Allah bersama kita semua. Ucapan ini menenangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu ketika berada di depan Gua Thawr, para pasukan musyrikin mereka melihat Allah menurunkan bantuan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantuan tersebut bukanlah pasukan malaikat yang menjaga pintu Gua Thawr. Bantuan tersebut bukanlah pasukan yang diturunkan oleh Allah yang kuat menjaga pintu Gua Thawr. Bukanlah sesuatu palang yang sangat kuat tidak bisa ditembus, tapi Allah turunkan bantuan yang sangat raqiq, sangat ringan, sangat tipis, sangat tidak ada artinya dan mudah sekali untuk ditembus, yaitu sarang laba-laba. Logika manusia dikalahkan oleh kekuasaan Allah. Secara logika mereka mengatakan bahwa di dalam gua tidak ada manusia karena ada sarang laba-laba. Inilah cara Allah membalikkan logika manusia. Sesungguhnya apapun jika sudah digantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mampu membalik logika manusia. Logika manusia mengatakan tidak mungkin seseorang bisa masuk ke dalam satu tempat yang di situ sudah terpampang sarang laba-laba. Dan sarang laba-laba membutuhkan waktu untuk membuat, sehingga tidak mungkin ada yang masuk di gua tersebut 3 hari sebelumnya, kecuali pasti akan merusak sarang tersebut. Ditambah lagi 2 buah butir telur yang ada
burung merpati di depannya pasti akan rusak dengan masuknya seseorang. Kita bisa lihat pelajaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat kepada hamba-hambanya yang terkasih. Apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, ketika Allah telah memberikan cintanya, ketika Allah telah memberikan ridhanya, ketika Allah ridha kepada orang tersebut, logika apapun yang diterapkan tidak akan jalan dengan kekuasaan Allah. Manusia akhir zaman mendewakan logika dibandingkan kekuasaan Allah. Kita bisa lihat peristiwa hijrah ini bahwa bagaimana Allah membalikkan logika orang-orang musyrikin. Kita yang hidup di zaman seperti ini, berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, berbagai macam wabah. Keyakinan kepada Allah perlu diperkuat karena kekuasaan Allah mengalahkan segalanya. Kekuasaan Allah mengalahkan berbagai macam tipu daya. Kita bisa ambil dari peristiwa hijrah ini. Maka jangan lepaskan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk kita meyakini bahwa jika kita berpegangan dengan Allah, kita menancapkan dalam diri kita innallaha ma'ana, Allah bersama kita, maka kekuasaan Allah akan menyelesaikan semuanya.